Yo, what's up basketball fans? Dan sekarang ini gue sudah di depan stadion untuk 2024 Asian Youth Basketball Super Cup. Ini tapi agak typo guys, Super Cup-nya dua kali. Hari ini kita akan ngeliput U15 Hope Basketball Academy Medan. Mereka akan menghadapi game pertamanya di turnamen ini. Mereka adalah tuan rumah setahu gue, yaitu UJBSK. So, this is gonna be pretty interesting. Apalagi ini, tadi U10 dan juga U12-nya Hope udah menang nih di game-game hari ini. U15-nya wajib menang juga sih hari ini. Tapi sebelum kita ngeliput game-nya, ini sebentar lagi akan ada opening ceremony. Gue mau juga share beberapa footage-nya juga behind the scenes. Semoga opening ceremony-nya akan keren dan juga seru. So, kalian juga bisa lihat sedikit lah event-nya seperti apa di sini. Kalau gitu guys, tanpa panjang lebar, jangan lupa untuk like, drop the comment. And once again, thank you guys for watching. Thank you juga kepada Hope yang sudah mengajak gue untuk liputan ke sini. Now, let's go in guys! Siapa ini? Dikerubutin. Nah, pemain profesional kayaknya. Bang, ini. Sih, lo sama Hasim Jin sih. Merasa pendek gak? Merasa pendek gak? Banget. Lu berasa pendek apalagi gua, cowok. Ini Ha Sung Jin, bekas pemain NBA dulu. Portland ya, kalau nggak salah ya. Edward, mau ke sebelahnya nggak? Wah, keluar orangnya. Nggak keluar. Nih, mau masuk konten nih. Mau... Efrael memang on one. Oh, beli. Okay, bro. Okay. Woo!
Ini tauntingnya at another level nih. Abis opening ceremony ternyata kita masih bisa nonton U12 dari Hope Basketball Academy Medan. Mereka sekarang lagi warming up, getting ready. Semoga bisa dapat menang lagi abis ini. Dan mereka akan bermain lawan tim dari Taiwan, Phoenix. Ini pemainnya lumayan tinggi-tinggi juga ini. Tapi kita lihat lagi, semoga we could get a win over Phoenix. Lawan nomor 13. Gila, nomor 13 gak ada obat sih, jago banget.
Wah guys, tim Taiwan Phoenix ini sih ngeri ya. Apalagi jersey nomor 13, gila. Skill setnya komplit banget sih menurut gue. Dribblingnya lengket, lalu juga court visionnya bagus, assist-assistnya, lalu juga bisa ngepoin. Wah dia skill setnya sih udah kayak anak SMA sih menurut gue. Jago parah sih, gue bener impressed banget sama nomor 13. And of course juga masih ada nomor 19, nomor 0. Jadi ini kayak salah satu favorit kali untuk juara ya si tim Taiwan ini. But great effort though, and of course great fight juga dari Hope Basketball Academy tadi untuk U12. Karena ini kita mau pindah gym. Tadi kita dari gym A, karena kita mau ke gym B. Jadi turnamen ini ada 4 lapangan guys. So, karena ini kita akan support Hope Basketball Academy untuk U15. Mereka akan lawan tim tuan rumah dari Korea Selatan. Penasaran sih, semoga game-nya akan seru dan juga kompetitif. Now, let's go to gym B guys. Game yang menarik ya. Pasti mereka bakal ngotot terakhir lawan kita, karena itu terakhir lawan kita ya. Jadi tetap fokus ya, tetap fokus ya. Oke, okay, semua go! Pemanasannya Argentina pas ya, tahu ya? Tahu kan? Ya, kamu setelah passing ya lari gitu. Kita mesti bayar passing. Yo, go, hop, 1, 2, 3, go! Ini dia lawannya nih. Game time, dan by the way guys, ini mainnya 7 menit kali 4, tapi 7 menitnya semi bersih. Wow. Thank you.
Dan itu adalah game highlight dari pertandingan pertama Hope U15 di mana mereka mendominasi SK Knights Junior. It's a good warm up game menurut gua, game pertama mereka di mana emang tadi level lawannya sih agak jauh di bawah Hope. Tapi besok sih enggak boleh lengah sih. Besok nih lawannya ada dari Jepang dan juga satu lagi dari Korea yang lumayan lebih physical, lebih cepat, lebih bagus juga skillsnya. So today is a good apa? It's a good game untuk bisa adjust dengan cuaca di sini dingin, lalu juga adjust dengan lapangan dan juga ring. Tomorrow will be the real test. Semoga bisa sapu bersih besok Hope U15-nya. So, ya itu aja sih liputan gua dari opening ceremony U12 dan juga U15. Hopefully you guys enjoy the video, enjoy the highlights. Please mohon supportnya di comment section di bawah. Jangan lupa juga untuk kasih like. And once again, thank you so much guys for watching. And we will see you guys again tomorrow. Peace out, everybody.